Jalan kondisi itu terkini. Nah, jalan Kering Pangi jembatannya anak putus. Jalan Trans Kalimantan. Dikatil tuam di wae, di wadah gulu meluh nih dikatil tuam. Kondisi terkini, nah jalan Kering Pangi, jembatannya anak putus, jalan Trans Kalimantan. Dikatil tuam di wae, di wadah gulu meluh nih dikatil tuam. Izin melaporkan hari Selasa tanggal 7 September 2021 tepatnya di Gorong-Gorong Kering Pangi, dan untuk ketinggian air seperti yang kalian lihat sendiri kurang lebih 1 meter untuk kedalaman. Debit air untuk pagi ini bertambah kurang lebih 30 cm. Jadi sekarang sudah ada tim dari Bimpro untuk perbaikan gorong-gorong tersebut agar
bisa kembali normal untuk arus lalu lintas. Mungkin itu aja yang dapat saya laporkan, Undan. Terima kasih. Selamat pagi. Tetap. Selamat pagi, Komandan. Hari ini izin melaporkan hari Selasa tanggal 7 September. Anak tuh, boleh. Ambil yang itu tuh. Videonya. Saat ini kita sedang berada di Desa Tumbang Sambel. Jadi rumah-rumah warga ini memang tenggelam sudah hampir sampai atapnya, dan kami sedang mengantarkan makanan. Tadi habis masak di dapur umum bersama tim TNI dan Polri, kemudian mengantarkan nasi goreng dan juga makanan untuk bayi, perlengkapan untuk ibu juga, dan juga sembako. Jadi sangat-sangat dibutuhkan saat ini pertolongan untuk masyarakat. Selamatan Om, selamatan Om. Selamatan.